Berdasarkan data tim gugus tugas COVID-19 di Kota Jambi, pada Rabu 21 Oktober 2021, sebanyak 2 orang yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 4 orang. Namun pasien yang tersisa hingga kini di Kota Jambi baik isolasi mandiri di rumah sakit ataupun non-rumah sakit sebanyak 20 orang. Terdiri dari isolasi mandiri sebanyak 11 orang, di LPMP 2 orang, RS Teresia 1 orang, RS Arafah 1 orang, RSUD Raden Matahir 3 orang, RS Bratanata 1 orang, RSUD Abdul Manap 1 orang. Sementara untuk zonasi perkecamatan di Kota Jambi rata-rata berada di zona hijau dan hanya 14 RT berada di zona kuning dari total 1.642 RT. Sedangkan untuk total vaksin COVID-19 di Kota Jambi telah mencapai 91% atau 419.540 jiwa pada dosis pertama. Dan untuk dosis kedua mencapai 64% atau 294.088 jiwa. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa penurunan kasus COVID-19 ini merupakan sebuah prestasi bagi seluruh masyarakat dan lembaga serta instansi Kota Jambi yang bergotong royong dalam menanggulangi COVID-19. Ini adalah prestasi kita semua, tugas-tugas kelurahan, kecamatan, kota, dan masyarakat semuanya yang bergotong royong, kompak sama-sama. Dan kita sudah turun jauh. Saya optimis ya dalam... Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi.